Itu di mana pakai apa? Bandok? Suster-susteran. Jepit. Jepitannya pakai tisu. Iya. Tren 2021. Banyak tuh gelangnya tuh. Ini emas juga teh? Bukan, selasa. Hah? Apa emas? Oh biasa. Kalau cincin katanya iya emas. Kalau cincin emas ya. Oh, tadi dia ngobrol sama aku kalau cincin iya emas, tapi yang emas yang gak mahal-mahal banget lah katanya gitu. Emas buloh. Tadi dia bilang gitu. Berarti ada. Nongkrong di mana nih teh? Ngopi di mana? Di showroom Daihatsu. Teteh mau ngambil mobil ya tuh? Teteh mau beli mobil lagi. Nganter Mbak Tika. Apa? Terio sih. Nganter aku katanya. Teteh dulu pernah punya Terios ya? Tahun berapa dulu teh? Tahun 2019. Warna apa teh Terios? Warna apa Terios? Warna silver. Warna silver. Mantap. Manual apa metik ya? Seruput dulu. Manual atau metik deh? Manual, metik. Metik ya. Metik. Tapi teteh bisa bawa manual kan? Nyetir manual bisa ya? Mantap. Aku aja nggak bisa manual. Aku cuma bisa metik. Kalah kamu. Kalah dah sama Teh Devi. Teh Devi lagi. Servis lagi ini apa namanya? Katanya mau ngambil mobil. Mau ngambil mobil ya. Mau ngambil mobil katanya. Amin. Teteh mobil impiannya apa sih teh? Mobil impian teteh. Jazz, Honda Jazz. Honda Jazz. Nah, ini mobil Mbak Tika Honda Jazz. Belum pernah naik mobil kamu ya? Belum ya. Tuker aja. Teh, telanengnya tuh balik. Enggak mau tuker. Balikin aja di balikin aja balikin. Nah, itu luar, ya. Di dalam di luar. Enggak mau tuker. Tuh lihat deket tuh. Iya, mau tuker kan? Bentar ya. Bentar aja. Bentar aja. Teteh, paling jauh naik mobil, nyetir mobil kemana teh? Bandung Jakarta. Bandung Jakarta, paling jauh tuh. Kuliah di sana di Bandung. Sendiri tuh. Di mana teh? Kampusnya di Bandung. Fatmawati. Jakarta berarti ya? Fatmawati. Bandung katanya. Kampusnya Fatmawati namanya. Enggak tahu. Enggak tahu. Mau cemilan tuh nanti situ ada tuh. Aduh. Kasih Bu. Itu ambil tuh. Pilih aja situ. Pilih. Apa? Ada Bembeng, Ovaltine, Nextar. Gaya 2021. Berdua sama Batika. Oh, berdua sama Batika. Oh, dimsum. Oh, siap. Oh, sama Batika doang, sama aku enggak. Sama mama enggak. Sama ibu enggak. Tadi Devi mesen dimsum. Berdua sama Batika katanya. Itu udah tiga, berarti setengah-setengah. Satu setengah ya, Teh? Sama ibu satu ya? Apa sama siapa? Apa tuh? Oh, tisu. Wih. Ala kafe ya? Mama itu, kopinya? Iya. Mau, Cah. Enggak mau. Udah makan nasi goreng mama tadi. Enggak mau makan. Iya, mau makan. Mama enggak tadi. Dimsum. Enak deh. Dimsum atau somay sih teh? Dimsum. Dimsum ya. Dalamnya kayak dimsum gitu. Iya. Apa? Dalamnya kayak daging semua. Oh, daging semua. Dimsum enak sih emang dimsum. Selamat makan Terifi. Teteh ini bajunya dari temen teteh kemarin yang ngirimin dari Bandung itu. Siapa? Teh Ai ya? Katanya salam dari Teh Ai. Mau ketemu gak sama Teh Ai? Mau ketemu gak?
katanya in the game teman-teman kalau katanya dia pindah sekolah. Oh, pindah sekolah kemana gitu? Bogor. Ke Bogor. Oh, masih sekolah. Masih sekolah teman Tete. Dulu ya, pindahnya dulu ya. Baik. Banyak teman Tete yang salamin buat Teh Devi katanya. Terus siapa lagi ya? Teh Rosa ya. Siapa? Rosa atau siapa sih? Rosa atau Rosi? Iya, mungkin Teh Rosa atau Teh Rosi gitu. Rosa atau Rosi temannya. Gua lupa kemarin ngopi ala Teh Devi. Pemandangannya itu tuh bengkel. Lagi Teteh, lagi. Udah Teteh habisin. Udah Teteh aja habisin. Spaghetti ya, Bu. Spaghetti. Oh, dia udah suka mie ayam juga spaghetti. Nanti bikin di rumah ada Ibu. Itu bayang. Oh, kebayang-bayang. Mau bikin, nanti bikin. Nanti bikin, Ibu ada. Teteh ya. Sukanya spaghetti carbonara apa yang aglio? Yang sausnya kental gitu. Yang warna merah. Mahal juga sih kalau itu boleh naik situ kali. Itu adek kakak mie ayam itu. Adeknya itu spaghetti kakaknya. Nanti bikin. Ibu udah punya itunya udah. Daging cincang kan ada ayam cincangnya kan ada daging cincangnya ada. Itu mau bikin bulan puasa nggak jadi-jadi. Okay. Ngelihat Teh Devi makan dimsum, saya jadi ngiler. Teh Devi mau lagi ya Teh? Teh mau lagi ya? Sudah. Nih. Hah? Enggak apa? Hah? Teh mau lagi enggak? Nih, menyapu nih satu nih. Ya. Enggak. Enggak apa-apa kan Teh enak tuh. Nah, aku dua. Makan lagi habisin biar gemuk. Biar nanti apa namanya? Rehan kaget tuh, mama gemuk amat gitu. Tapi nggak mau gemuk ya, Teh ya? Mau gemuk atau mau diet? Teh. Teh itu maketannya terbalik. Teh Dewi maketannya terbalik. Jadi kantongnya di luar. Itu model. Model ya, Teh ya? Model gitu, Teh. Model 2021. Tapi itu adalah tren. Teh Dewi mau beli mobil apa sih? Avanza. Oh, Avanza. Ah, tadi katanya Jazz. Ah, Avanza. Mau dua gitu. Buat anak satu. Oh, buat anak satu. Buat Rehan ya. Rehan atau Rio? Kalau datang. Kalau Rio datang dibeliin. Nah, kalau Rio datang nanti dibeliin apa? Mobilnya. Vios aja. Oh, Vios. Vios. Kalau motor? Iya, motor. Apa sih matiknya? Vespa. Vespa. Oh, Vespa. Nah. Vespa yang matic atau yang lama yang kopling itu, yang kaleng. Yang antik ya Teh ya? Yang antik. Teh bisa bawa Vespa? Bisa. Wih, mantap. Bawa Vespa kemana paling jauh? Ya jalan-jalan aja. Enggak, masa Teh bawa naik Vespa tuh nyetir Vespa dari paling jauh kemana? Touring gitu ya Teh ya? Touring ya? Bogor. Ke Bogor ya. Palembang. Palembang. Naik Vespa. Itu kan nyusahin tuh Teh. Bawa busi berarti. Biasa aja ya. Jago. Makanya jadi anak motor dong. Bisa naik Vespa paling jauh lagi. Aku aja belum pernah naik motor jauh-jauh gitu. Tadi Devi mandi. Balikin kemana? Enggak, maksudnya ditukar. Bukan ditukar, dibalikin kemana? Oh enggak ya, ini kan di luar. Ini luar, ini kan dalam nih harusnya nih Teh. Harusnya dalam. Jadi katanya dibalik. Tukar. Ini kayak ibu nih gini kan. Ibu kalau pakai ini kan terbalik tuh. Dibalikin. Kantongnya tuh di dalam Teh, kantongnya. Tadi ibu mandi. Teh, mandi ya? Seger Teh ya? Cari kesegaran pribadi. Cuma dengan pica kelebot. Kita sambil nunggu. Teh Devi bete ya Teh? Bete Teh? Ngobrol lah kita. Ngobrol apa kek gitu. Teh, Teh suka berenang gak? Ngantuk Teh?
Teteh bisa berenang nggak? Nggak bisa berenang, tapi suka berenang. Suka berenang. Teteh ini banyak banget perhiasannya. Iya, coba Teh lihat Teh perhiasan Teteh. Mantap, Teh. Teh. Itu ada berapa kilogram Teh? Ada berapa gram Teh? 5 gram. Coba boleh dibuka gak Teh lihat itu? Boleh nggak? Nah, coba lihat Teh. Yang itu berapa gram? Ini berapa gram nih? Ini coba lihat yang ini Teh. Ini nih. Nah, ini berapa gram nih Teh? 3 kali. 3 gram. Kalau yang itu ini ada 3 tuh. Nah, ini ada 3 nih satu jari nih. Ini berapa gram nih Teh? Yang ini 4. Berapa? Ini 4 gram. Yang ini yang kedua 2,5 gram. Ini yang ketiga 5 gram. Berarti 4 2,5 6,5 tambah 5 11,5. Emang ada setengah mah ya kalau itu ya? Kalau Mas. Ya. Ada ya? Ada ya? Kita saya juga kurang tahu tapi pasti ini ada berarti ada 11,5 gram. Ini 3 gram berarti ada 14,5 gram di tangan Teh Devi. Pakai pernyataan. Ada lagi Teh? Ada lagi enggak? Itu lagi. Oh, gelang. Banyak tuh gelang itu. Ini emas juga Teh. Bukan biasa. Hah? Apa biasa. Mas? Oh, biasa. Kalau cincin katanya iya emas. Kalau cincin emas ya. Tadi dia ngobrol sama aku, kalau cincin iya emas, tapi yang emas yang gak mahal banget lah katanya gitu. Emas buloh. Tadi dia bilang gitu. Berarti ada 14,5 gram di tangan. Iya, banyak itu. Banyak banget itu. Hati-hati Teh kalau pakai itu. Ya, apalagi Teteh kan kalau pergi jalan atau apa sendiri kan takutnya nanti ada orang jahat diambil deh itunya, takut. Ya, tapi kita sih yakin kalau Teteh Devi sih nggak teledor lah gitu kalau soal aksesoris. Karena kita baru pertama kali juga ketemu udah ini kan udah pakai perhiasan itu ya, gitu ya. Waktu ketemu di masjid kan udah ya Teh, udah. Udah tuh banyak banget tuh cincin itu. Tuh pakai kutek juga. Cincinnya ada lagi tuh. Banyak. 3 14,5 semuanya. Itu berapa tuh sekarang kalau dirupiahin tuh? Berapa Mas sekarang Mas? Ini apa ibunya Mas sih? Tergantung gramnya. Tergantung karatnya ya. Mas muda berapa? Ini Mas muda Mas tua? Mas muda ya itu ya? Mas muda ya? Berarti orang masih muda ya Maya? Kalau Mas muda itu berarti 17 berapa? Tahun 22 maret. Segramnya bisa 700 650 bisa 650, taruhlah 700 coba 700 dikali 14,5 mah coba. Itu di mana pakai apa? Bandok? Suster-susteran. Jepit. Jepitannya pakai tisu. Tren 2021. Sisi nyusul, lupa nyusul. Ambil bangku, ambil bangku. Ambil bangku ya. Duluan, buat apa? Gak apa-apa, enak. Apa? Teh Devi udah makan duluan lah. Ini tisu, jangan tol sini tisunya. Makan ya Teh, selamat makan. Kita makan siang dulu teman-teman. Oh, di Padang. Ikan bakar. Makannya udah? Iya. Pipis ya? Telat cuci tangannya. Bungkus aja. Belum lapar kayaknya. Ya makanannya nggak dibungkus. Mau dibungkus nggak makanannya? Hah? Terserah. Tante masih lapar nggak? Masih mau makan nasi padang nggak? Lapar? Bungkus ya? Bungkus. Tadi pakai yang gun? Hah? Iya gun udah bisa.
Udah, silahkan. Kita harus beli kopinya. Bapak mau kasih apa nih? Mantap. Kopi kenangan deh. Kenangan bersama kopi susu katanya mah. Kopi susu. Kopi susu pasti gak ada buka. Bias ada buka. Gak ada ya? Ini apa nih? Ini yang kelas syukur ini ya. Udah, kita udah dong. Kalau di sini, nongkrong. Mau di atas dulu. Lebih dong. Itu atas satu. Atas. Tadi satu. Oh, itu? Udah. Oh, udah. Yuk, di atas aja.